Kembali lagi bareng saya Ruang Koleksi. Ini di sini ada buku sepaket kunjungan Presiden Soekarno ke Tiongkok. Ini buku terbit tahun 1956. Nah, ini buku yang hardcover ini. Yang tebal ini edisi teksnya. Dan yang merah adalah edisi dokumentasi foto-foto perjalanan Presiden Soekarno ke Tiongkok. Nah, kita buka dulu yang edisi teksnya. Ini dia. Ini dia daftar isi perjalanan Presiden Soekarno ke Tiongkok. Ini ada acara kunjungan Presiden Soekarno di Republik Rakyat Tiongkok. Ini ada tajuk rencana Jimin Jepau dengan hangat menyambut Presiden Soekarno. Pokoknya dibaca sendiri. Ini di buku ini juga ada sedikit snapshot fotonya di sini, cuma sedikit saja ya, sebagai pemanis buku. Ini dia fotonya. Kalau nggak salah cuma 3 halaman foto di sini. Karena kebanyakan foto ada di buku ini nih. Ini khusus dokumentasinya. Dokumentasi foto Bung Karno. Ini sekarang buka dokumentasi foto perjalanan Bung Karno ke Tiongkok. Ini edisi yang khusus yang cover merah ini. Ini bukunya susah nih, susah didapat nih. Ketimbang buku yang edisi teksnya. Yang edisi khusus dokumentasi foto-fotonya ini yang susah. Hanya begitu ada di toko, di tempat toko-toko online atau di mana aja, kalau bisa buru-buru disikat. Kalau ada berapa aja bisa disikat itu. Begitu ketemu, begitu ngelihat, hajar aja.
Pokoknya begitu. Ini kalau yang edisi teksnya, ini pasaran sekarang itu 500 sampai 1 jutaan. Kalau masih dapat harga di bawah 500, mending buru-buru disikat. Tapi kalau yang ini yang susah. Suka-suka pedagang ngejualnya berapa. Gitu saja dari saya. Terima kasih.